Guys, balik lagi bersama gue di sini. Oke, hari ini kita akan bermain game Blade and Soul Revolution ya. Game ini dari Netmarble. Game ini tuh baru aja rilis ya guys. Baru rilis kemarin dan hari ini baru bisa dimaininnya ya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Blade and Soul Revolution ya guys. Tunggu loading dulu. Di sini kita tahap pembuatan biasa ya guys, pembuatan ini karakter. Ini ada Force Master, ih gila keren. Ini Blade Master juga. Ini Kung Fu Master guys. Ini juga Blade Master, karakter cowoknya ya. Lian ini Force Master, bisa mengatasi serangan kuat. Baru kayaknya ya ini Force Master, bagus. Ini spesialis partinya gede banget soalnya. Kita pakai ini aja ya, Blade Master. Kalau ini Force Masternya, oh, keren. Kalau ini nih Force Master. Ini Force Master juga keren juga ya. Oh, ini ada dua, ada Destroyer. Ini cuma satu, kalau ini ada dua sama Kung Fu Master ya. Mending pakai ini aja lah guys. Blade Master ya, tapi pakai karakter cewek guys. Widih. Anjir, cantik banget ya ini. Ih, gila. Aduh. Rambutnya ponytail ini bagus banget ya. Gue paling suka nih kalau rambutnya cewek di ponytail gitu. Berkesan elegan dan gimana ya, ini juga keren. Aduh, bagus ini guys ponytailnya ya. Wajahnya kita ganti. Wow, wah ini imut-imut gitu ya. Wih, yang ini suka yang ini. Ini warna kulitnya kita bisa ganti ya. Kita pakai yang pertama aja, ini udah bagus banget. Kalau dari rambut bisa ganti kita warna rambutnya ya. Ih, hitam ya. Emang terbaik ya hitamnya. Ini putih juga bagus loh, guys. Keren. Nah, ini aja putih. Tadi warna kulitnya nih keganti. Bentuk tubuh, wow, bentuk tubuh, oh bisa tinggi ya. Perasaan gak ngaruh ya. Oh pendek. Oh ini pinggulnya gede tuh guys. Wow. Ini yang ramping banget ya. Perasaan beda dikit ya, cuman tinggi atau enggaknya. Ya udahlah, kayaknya nih kita pakai kostum. Wah gila keren banget ini. Pakai yang ini ya guys. Oke, kita buat, kita kasih nama karakter di sini. Paling suka kok kalau main RPG itu tahap pembuatan karakternya yang kalau yang keren-keren gitu. Aduh. Keren banget nah ini, aduh. Gila ya, pasti ini gameplaynya juga pasti keren banget nih. Dari grafiknya pun pasti kelihatan, ini pasti keren. Ya, sambil nunggu loadingnya guys. Nanti kita coba lagi buat karakter yang lainnya ya. Ini kita coba dulu yang Blade Master ya. Blade Master yang bertipe cewek ya. Jai. Nggak usah di skip ya. Wih, ini karakter kita nih. Nah, waduh. Sekesi sekali, guys. Oh, bungsu. Oh, ini bukan karakter kita. Mungkin teman seperguruan ya. Woi, gila. Kasar banget dia ya.
can't seriously be sleeping in still. Gilhong's bed's in the center of the room. But you gotta wake me up. So. Over here, Cricket. Okay. Perfect timing. I know where Lu Song is. Follow me. Woi, gila. Larinya kayak Naruto ya, kayak ninja. Ini keren banget ini ya. Ih, gila grafiknya. Ini kayaknya bisa ditingkatin lagi nih guys grafiknya. Selesai. Udah naik level 2. Enak banget ini grafiknya, smooth banget ya guys. Keren deh. Oh itu senjata ya. Okay, 2/5. You have been with us a while now, yes? Bring the book. Dilewati nggak apa-apa kali ya, dilewat-lewati biar cepet aja guys ini. How did you go through the book? Mas udah membaca bukunya. Udah aja dah. Anggap udah ya, biar cepet boys. Anjir ini keren banget. What did Master have to say? Guys, our little Cricket has become a formal disciple of our Hongmun school. Kita udah jadi resmi guys. Hore, thank you. Sekarang kita sudah diangkat menjadi resmi, menjadi muridnya ya. Ini kita pasangnya, punya senjata, senjata pertama kita ini, guys. You've done well. Now follow me, Cricket. You must. Nah, ikuti. Sementara kita auto dulu ya, guys. Ini jadi kita bisa lari juga di sini, ada tulisan lari tadi tuh. Ini ada lari. Anjay, keren banget ya, basic attack-nya aja ada efeknya guys, tuh lihat. Well done. Kita sekarang latihan dulu ya guys. Use block to deflect. Oh itu buat block ya, oke. Great job. It must have been difficult. You followed well. Lewati. Kita ikuti. Lari. Ini bila larinya bisa ada dua ya guys tuh. Bisa lari kayak parkour gitu lagi. You must overcome the trials ahead alone. Use glide to move to the other side of the cliff. Kita lari biar cepat. Tap jump. Wih. Wes, gila guys. Kayak terbang lagi ya, padahal dia cuma ngedas. Gila jauh banget tempatnya. Anjay, keren banget ya. Gila. Sentuh tombol jam dan tombol gliding. Jam sama gliding. Oke. Kan tadi udah. Wah, jatuh. Sebentar ini, gue disuruh kemana nih? Ini arahnya kemana sih? Oh, dari sini nih. Gimana sih? Jam terus gliding katanya guys. Kan tadi udah ya. Monster kayu guys, ini kita lawan monster kayu, kita auto dulu ya. Coba kita manual ya. Ini efek senjatanya keren banget ya. Serius. Now let's see if you can prove yourself with
Let's see just how strong you are. Wait. Can you get out of the circle and try restore? And yeah. Gila, gua kena skill. Oh, ini bisa pulihkan kekuatan ya, guys. Gila, kuat banget gurunya ya, anjir. Sekali skill langsung pingsan. Anjay. Kemana tuh? Bisa ngilang dia gurunya tuh. Karakter kemana juga serang saat sedang memulihkan chi. Oh, jadi bisa mati ya guys kita waktu memulihkan chi. Ini masih, kita masih latihan-latihan ya. Ini lawan apa nih? Demon ya, kayaknya bayang-bayangan gitu. Wih, siapa tuh musuh kayaknya guys? Cricket, run! Musuh pergi loh. Wah, musuh ini kayaknya diserang perguruannya guys. Tuh, ini serem banget ya. Matanya cuma satu. Ini gampangnya besar banget. Oh, waduh guys. Kita mau mati guys. Wah, teman-teman seperguruan kita hampir mati nih. Ini guru kita nih, guru besar nih, diserang lagi sama cewek cantik ini. Diserang ini keren. Jun Soyun ternyata guys musuhnya namanya ya. Wow. Aduh, kejebak guys kita pas mau kabur. Ini kok kita padahal bantu guru kita ya. Anjir, ini keren banget suara-suara pedangnya juga. Terdengar-dengar jelas guys. Gila lah pokoknya game ini. Ini game yang paling-paling ditunggu ya. Aduh, gurunya juga mau meninggal. Si Rusung ternyata dia pengkhianat ya. Oh gila. Don't tell me that's all there is to the so-called Hong Moon arts. I went through all this trouble to get my hands on your secret technique, but now I just feel like I'm just ini pengkhianat gila. For a technique? Well, I mean, it was me that poisoned your medicine. But I certainly didn't think you'd be this pathetic. Oh, what's this? Are these the fabled Hong Moon arts, dear master? Wait. Hong Moon arts apa ya itu? Stand back. Ini terlalu jurus, bos. Udah tongkatnya keluar. Anjir, gurunya berubah ya. Oh, ini mengeluarkan kekuatan. Kita bantu guru kita ya guys. Gila,
Ini cewek ini juga kuat loh. Gila. Tuh. Ngelawan guru, padahal guru udah ngeluarin kekuatannya ya. Hongmun Arts tadi namanya. Anjir, keluar api api lah. Gila, ini pedangnya bagus banget. So, Hong Song-kyun, your power has not waned after all. However, I am not the little Jin So-young you once knew. Wah, gila ini cewek ya, kuat banget. Hand over the Twilight's Edge if you value the life of your own. Pedangnya itu bagus banget ya, gila. Aduh. Diserahin sama gurunya, aduh. Demi muridnya, padahal dia baru aja jadi muridnya loh. Tapi udah dibelain. Mungkin sama gurunya. Oh gila, pedangnya ini keren banget loh. Dibunuh pasti nih gurunya nih, dibunuh. Anjir. Tuh kan gurunya. Pasti dibunuh ini pasti. Kasihan banget ya, kau harus hidup katanya.